dan sebagainya, tapi karena Tuhan, tentang cinta Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita memuji Tuhan. Sebelum itu mari kita berikan tepukan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Dari awal permulaan, praktis dan persediaan sepenuhnya, Tuhan sudah menyertai. Dan begitu juga Tuhan sudah sangat supporting, menyokong anak-anak selama minggu ini. Amin. Kalau bukan kita yang menyokong mereka, siapa lagi? Betul tak? Okay. Mari kita memuji Tuhan. Siapa yang berbunga-bunga pada hari ini? Berbunga-bunga hati pada hari ini? Yang gembira pada hari ini? Dalam hati ada taman. Oke, okay. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hatiku penuh nyanyian. Feliz Navidad. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita bersalam-salaman. Merry Christmas. Ayun, Merry Christmas saya. Haleluya. Hoi, teruskan bersalam. Merry Christmas. Merry Christmas. Wow. Thank you.
Yang penuh
kasih-Mu yang ada di dunia ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan, kami serahkan setiap. Kami ada di sini khususnya untuk sekolah minggu, ya Tuhan, yang menyambut Christmas bersama-sama yang lain, ya Tuhan, pada hari ini, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mereka akan semakin mereka membesar, ya Tuhan, mereka akan semakin paham tentang kelahiran-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan, kami mengucap syukur, ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu. Seserahkan, ya Tuhan. Jadi kami saudara tinggal tangan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, sebenarnya pasti berjalan lancar, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, berikan tepukan. Berdosa memujukmu, jangan turuti. Ayat saya yang kedua ialah Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan seksi dusta tentang sesamamu. Ayat paling saya ketiga ialah Yesaya 7 ayat 17. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Ayat kedua Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rencanamu akan terlaksanakan. Ketiga, Mazmur 5 ayat 5. Orang angkuh tidak dapat berdiri di hadirat-Mu. Engkau benci akan semua yang berbuat jahat. Kita tentang sesamamu. Kedua, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rancanganmu akan terlaksana. Ketiga, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nomor 3, Mazmur 18 ayat 31. Tiada Allah melainkan Tuhan, tiada batu pejam melainkan Allah kita. Gabi. Okay, teruskan. Apa? Apa? Lu ayat 16. Jangan mengucapkan rahsia dusta tentang sesamamu. Okay.
Amsal 16 ayat 3. Silakanlah perbuatanmu kepada Tuhan, makanlah caramu akan dilaksanakan. Mazmur 1 ayat 6. Karena Tuhan menaungi jalan orang benar, tetapi jalan orang jahil akan binasa. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jika orang berdasarmu mencukmu, jangan tuliti. Oke, bagus. So, saya jemput tempat kedua kita, Ethan, untuk menerima hadiah. Oke. Oke. Oke, saya jemput yang pertama dulu, Jeremy, untuk mengambil hadiah dia. Jeremy. Oh, Jeremy yang pertama dulu, nomor 3. Next, Belinda. Yang nomor 3. Tempat. Mau lari nih. Tempat ketiga yang nomor 3, saya jemput Raisha. Oke, so tempat yang kita tunggu-tunggu, bagi tepukan dulu. 18, yaitu kita jemput Jason. Ini bapak dia. Selamat hari Christmas. Kita punya penasihat Cikgu Suzy untuk mendoakan, untuk melepaskan berkat kepada setiap anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu. Dan Tuhan, saat ini saya melepaskan berkat ke atas setiap pribadi mereka yang Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan membesar dengan mengenali Engkau, membesar dengan memiliki firman dari Engkau Tuhan. Dan biar anak-anak ini Tuhan, Engkau persiapkan untuk dari saat ini untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang... Yeah, benar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah, benar. Oke, kita makan-makan. Huyo. Maria, kita punya makan hari ini ya. Ini masuk nih. Ya, berbaris-baris. Merry Christmas semuanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ambil lah. Halo. Macam mana boleh tak awal? Apa guys? Sebab kami di luar. Sambal guys. Sambal.